Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah sudah menembus level 14.300 per dolar Amerika Serikat. Namun OJK meyakinkan kondisi perbankan Indonesia masih aman. Dari hasil stres tes OJK, daya tahan sektor perbankan Indonesia masih aman hingga rupiah berada di level 16.000 per dolar Amerika Serikat. Namun OJK mengingatkan perbankan agar tetap hati-hati dalam menyalurkan kredit, sehingga angka kredit bermasalah tetap terjaga. OJK juga menghimbau bank dengan modal minim untuk menambah permodalannya.